pencantas pencantas COVID-19 IPD Petaling Jaya. So dari pukul 10 tadi kita buat operasi ini di yang pertama sekali di sekatan jalan raya di PJS2 ni. Kita telah tahan 5 suspek lah yang yang melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan dan pergerakan lah. Jadi pemandu ataupun penunggang yang kita tahan ni gagal memberikan alasan yang munasabah pergerakan yang mereka buat lah. Jadi yang seterusnya tadi kita telah pergi ke sebuah warung di Taman Medan. Jadi yang mana warung ni telah beroperasi lebih masa yang telah ditetapkan, iaitu berdasarkan pada kawalan tambahan kepada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang dibuat oleh peringkat Pertahanan Pergerakan Negeri Selangor. Mana-mana warung ataupun restoran yang beroperasi adalah daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam saja. Dan yang mana tadi tu warung tu bila kita tengok dia dah beroperasi lebih masa lah. Di situ kita ada buat bawa balik suspek iaitu pemilik tukang masak 3 orang. Jadi mana-mana jadi yang mana yang kita bawa balik pada malam ni, pada selesai daripada operasi yang kita buat ni, kita akan siasatlah di bawah kesalahan 269 yang akan kesalahan dia dibaca sekali dengan kesalahan di bawah PKP lah, kita kawalan pergerakan.